Saqifah Bani Sa'ida, tempat musyawarah ya, para pertemuan. Kisahnya berhubungan erat dengan wafatnya Nabi Muhammad SAW. Orang-orang Ansor bermusyawarah di sini. Apa yang mereka musyawarahkan? Yaitu bermusyawarah siapa yang akan kita angkat nanti, karena Nabi Muhammad SAW sudah berwafat, diangkat menjadi pemimpin, baik pemimpin muslimin maupun pemimpin agama. Lalu terdengar oleh Abu Bakar dan Umar dan satu sahabat lagi, jangan lupa, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah kalau tidak salah. Mereka bertiga datang ke sini langsung, buru-buru datang ke sini. Dan jenazah Nabi diselenggarakan oleh Ali bin Abi Thalib berserta beberapa sahabat yang lain, karena ini hal yang sangat penting gitu, berkaitan dengan kepemimpinan, berkaitan dengan darah. Karena kalau berkaitan dengan pemimpinan, berarti berkaitan dengan tumpah darah gitu. Pemimpin tidak ada, vakum power bisa perang saudara kan, bisa pecah. Nah, maka mereka tahu akan pentingnya hal tersebut. Mereka dialog sampai bertemu satu titik keputusan bahwasanya Abu Bakar lah yang paling berhak menjadi pemimpin yang disebut dengan khalifah.